Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa selalu dan senantiasa memuji Allah atas segala nikmatnya. Di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan yang luar biasa, ya, pertemuan karena Al-Quran. Semoga kita menjadi keluarganya Allah dan menjadi keluarga Al-Quran. Ya, dan orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, demikian pula mengajarkannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selamat bergabung kembali ya pada pelatihan paham Al-Qur'an. Dan masya Allah pada malam ini ya kita akan kembali melanjutkan materi kita, ya, apa namanya, materi tentang pemantapan, ya, pemantapan terjemah yang sudah kita kasih tugas, kemudian mengulang-ulang materi yang pernah kita berikan, ya. Ya, apa kabar semuanya Bapak Ibu ini? Alhamdulillah bil ghair. Alhamdulillah ya. Masyaallah. Ini sudah kelihatan slide-nya? Sudah. Ah, sudah ya. Kertas biru satu ya yang tampil ya? Kertas biru satu. Oke, ya. Iya, masyaallah malam ini kita sudah masuk pertemuan yang ketiga ya. Iya. Masuk pertemuan yang ketiga. Dan ya mumpung kita masih di awal-awal seperti ini, ya kita coba jaga semangat kita, ya semoga ini bisa menjadi amal andalan yang terus kita bisa jaga, ya yang kita tidak tahu, ya bisa jadi ini yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk pada menerjemahkan dan juga mengambil pelajaran ya serta kandungan ya mutiara hikmah dari surat-surat yang sudah kita kasih tugas ya, tiga surat itu, surat Al-Masad atau Al-Lahad, kemudian surat An-Nasr ya, kemudian surat Al-Kafirun. Ya, alangkah indahnya kalau kita kembali mengulang-ulang 30 kata yang ada di kertas biru satu ini. Ya. Baik. Sudah saya jelaskan ya mengapa kertas biru satu ini begitu penting, karena kata-kata yang ada di sini adalah kata-kata yang berada di tiga surat spesial ya, dan cukup membantu kita untuk bisa lebih khusyuk ketika membaca surat-surat itu. Surat apa saja itu ya? Al-Ikhlas, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, An-Nas, nah, An-Nas, kemudian tambahannya surat Al-Fatihah dan ayat kursi, nah, ya kan ya. Nah, jadi ada lima, ada empat surat, satu, kemudian satu ayat, ya kan? Baik. ya masih ditunggu ya, yang belum hafal, ya masih ditunggu setorannya. Jadi setiap hari, masya Allah, kalau punya target itu sangat bagus sekali. Satu hari satu baris, atau satu hari bisa lima baris, wah itu masya Allah banget. Yang sudah hafal pun diulang-ulang lagi. Sehingga nanti kalau ditanya tebak artinya maka bisa menjawab.
Atau ketika kita dengarkan orang membaca surat itu langsung terbayang maknanya, kan itu luar biasa. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah kertas biru satu. Ya, kertas biru satu. Menghafalkannya silahkan dengan bagaimana ya, tapi kita punya standar ya dalam menghafalnya ya. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Diberikanlah engkau hidayah, an'amta engkau telah memberi nikmat, dan seterusnya. Ya, baik, sebelum kita masuk pada terjemahan, kita ingin yang siap malam ini untuk menebak arti dari 30 kata ini, khususnya yang belum di pekan kemarin bagi kelas malam. Silahkan, siapa duluan? Kalau tidak, ya terpaksa saya harus menunjuk. Aja, Ustaz. Enggak, saya minta yang siap dulu. Ya, menebak arti. Saya rasa ini gampang. Biasanya ada yang enggak bisa susunkan seperti tadi, tapi kalau ditanya, dia bisa menjawab. Ya, sambil kita nunggu peserta masuk ini. Sambil menunggu peserta yang lain. Tunjuk aja, Ustaz. Oh, tunjuk aja. Ya udah, Ibu... Ibu Mahfuza. Siap, Ustaz. Siap. Insyaallah. Ibu Mahfuza, ya boleh ya? Insyaallah. Ibu tebak artinya ya. Ya. Maghdubun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dimurkai. Yang dimurkai. Waqoba. Waqoba yang mana tuh? Waqab, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqaba. Yang lain menyimak, mendengarkan. Malam gelap gulita. Gelap gulita. Kasih ke dulu malam. Heeh, ghasiqun malam waqaba dia. Dia telah gelap gulita atau gelap gulita. Iya. Naf Fasatun. Perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Yang paling banyak hafal ini ya, karena paling paling unik sendiri ya. Iya, panjang dan. Na'budu. Du. Mana sebelah mana tuh ya? Ibu Mahfuza, ya, coba mic-nya dihidupkan lagi. Iya. Mic-nya na'budu. Na'budu. Du. Na'budu artinya beribadah, kami beribadah. Ah, kami beribadah. Ini juga sudah ini kalau lupa ingat-ingat aja ona di depan kami. Nah, kan gitu. Nah, kami. Iya kan? Misalnya na'budu apa artinya? Ingat aja oh kalau na di depan itu kami, ya kan? Nah, dari kata ibadah na'budu. Kemudian sudurun alladzi yuwaswisu fi sudur run sudur sudurin nas ikatan-ikatan dada-dada dada-dada kalau nasun 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 manusia-manusia. Manusia, manusia. Nasir. Alhamdulillah, cukup ya. Silakan nanti diulang-ulang lagi ya, ulang, supaya ya. Lancar. Tinggi, baik, berikutnya ada yang mau ditanya Ibu Ervina siap? Insya Allah siap, Ustaz. Oke, langsung kita tanya artinya ya. Hayyun. Maha hidup. Samawatun. Langit-langit. Iya. Hanya kepada. Hanya kepada. Dolin. Orang-orang yang sesat. Sudurun. Dada-dada. An'amta. Engkau telah memberi nikmat. Rabbun.
Tuhan. Qayyumun, Maha mengurus. Ya, seperti itu ya, Masya Allah. Berarti saya anggap sudah hafal. Ya, saya anggap sudah hafal. Oke, baik. Peserta yang ketiga, boleh, nggak usah malu-malu. Ya, sambil menunggu peserta yang lain, alhamdulillah sudah 19 orang. Ibu Yeti Oktaviani, boleh? Ibu Yeti? Ya, ya. A'udzu. Ah, ini gampang banget, Bu. A'udzu. Aku berlindung. Aku berlindung. Dolin. Orang-orang yang tersesat. Falakun. Waktu subuh. Ya, subuh ya. Oke, bagus. Jinnatun. Jinnah. Jin. Bagus. Para jin. Ketahuan itu. Jinnah. Jin. Gampang banget ya. Kemudian uqadun. Ikatan-ikatan. Ikatan-ikatan. Ardun. Bumi. Nah, jadi ini gampang sebenarnya ya. Kemudian iya. Iya karena hanya kepada. Masya Allah. Baik. Ini sudah peserta yang keberapa Ibu Yati tadi? Tiga ya? Ya. Oke. Ya. Keempat. Ibu Emi. Siap Ustaz. Ya. Ibu tebak artinya dulu. Ihdi. Ihdi hanya kepada? Ihdi dari kata hidayah. Oh. Ihdi. Berilah kami hidayah. Engkau berilah kami. Berilah kami hidayah. Ya, oke. Na'budu kami beribadah. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Ihdi berikanlah engkau ya. Berikanlah engkau hidayah. Nah, maksudnya berikanlah wahai engkau hidayah. Ya. Maksudnya engkau berikan kepada kami. Cuma di sini kan tidak ada kaminya. Oke. Okay. Baik. Syarrun. 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 Alladhi apa? Banyak nih. A'udzu birabbil falak min syarr syarri. Keburukan. Ya. Jadi dia kalau sudah di ayatnya dia jadi syarri, tapi kalau karena ini dia terpisah-pisah katanya, jadi dia pakai dhamma semua. Ya. Syarrun. Nah, kalau ini khalaqo. Khalaqo. Yang dia telah menciptakan. Dia telah menciptakan. Ardun. Ardun, bumi. Somadun. Yang maha tempat maha tempat meminta segala sesuatu. Ya. Betul ya. Somad kul katakanlah kamu somadun maha ya. Betul. Kemudian ismun. Ismun. Nama. Ismun nama. Terakhir samawatun. Samawatun langit. Langit. Langit-langit. Langit-langit ya. Oke. Okay. Baik, cukup. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, cukup ya. Tapi boleh sama-sama kita bacakan seperti biasa. Ismun nama Rabbun Tuhan. Iya hanya kepada. Boleh ya? Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun nama Rabbun Tuhan. Wasiqun malam wa qobal ya telah
Tebak artinya yulad. Iya, diperanakan. Oke, sudurun. Nasta'inu. Kami mohon pertolongan. Khonnasun. Yang bersembunyi. Kemudian na'budu. Kami beribadah. Ya, kemudian maktubun. Yang dimurkai. Oke, sudah ya. Saya anggap sudah hafal semuanya insyaallah ya. Mudah ya Ibu ya, Bu. Kalau sering diulang-ulang insyaallah mudah kan? Insyaallah. Ya, ini yang berani mencoba dulu. Ya. Ada yang mau bertanya? Enggak ada ya? Jaringannya ada. Kurang bagus nih. Oh iya. Siapa yang jaringannya kurang bagus? Saya tempat dibenerkannya. Kadang-kadang turun naik. Sekarang gimana? Sekarang bagus. Oh, sekarang bagus ya. Masya Allah. Tapi kadang-kadang hilang, tiba-tiba hilang aja. Tapi suara saya, Bapak Ibu, jelas? Jelas. Ini jaringan matanya yang lobet nih, ngantuk. Oh, oke. Okay. Kayaknya harus cepat-cepat lihat Qurannya ini. Buka puasa ngantuk. Oh, gitu. Masya Allah. Jangan ya, Bu, ya. Minum kopi, Bu, sambil minum kopi. Enggak biasa, Ustaz. Oh, gitu. Masya Allah. Kayaknya sejenak boleh nih dihidupkan kameranya semuanya. Kurang bagus kameranya. Ya. Biar ada dokumentasi untuk kelas malam ini. Bentar Ustaz. Ya Bu, ditunggu. Pakai jilbab dulu. Ya siap. Harus sampai rumah soalnya. Oh Masya Allah. Ini kita ada 19 orang ini. Nah, gak pakai hijab. Ya. Assalamualaikum Ustaz, ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat. Iya. Udah mau foto. Iya, ini mana yang lainnya? Bisa. Kalau mau foto bilang. Iya. Yang lainnya boleh. Kurang bagus. Nanti apa cuma sejenak aja ya, Ustaz. Iya, siap. Ibu, siap. Bagus. Takutnya ketiduran Ibu kalau dimatikan kameranya. Apa? Iya. Enggak Ustaz. Insyaallah enggak. Masya Allah, ibu-ibu semua ini. Oke. Siap. Udah ya, Ustaz. Oke. Mohon maaf. Ya, siap. Oke ya. Baik, jelas suara saya ya, ibu-ibu? Jelas, Ustaz. Tadi kertas biru satu itu silakan yang menghafal dihafalkan lagi ya. Baik. Kita nerjemahin surat apa sekarang? Allah. Kita mau dengarkan nih hasil terjemahan ibu-ibu. Oke. Tabat siada ya. Afwan Ustaz. Ya. Afwan Ustaz. Saya habis baru menerjemahkan tapi belum setoran di grup. Oh gitu, baru selesainya? Iya, habisnya kemarin ini sempat sakit. Oh iya. Sembuh, sesari. Amin, Alhamdulillah.
Ini sudah jelas nggak tampilannya? Qurannya. Ini bagus. Jelas, jelas. Bagus ya? Oh ya. Maksudnya nggak kecil ya? Nggak, cukup, cukup besar. Oh ya, oke, baik. Baik ibu-ibu, kita sebagaimana sudah sepekan kita kasih tugas ya, dan di sini yang seorang sudah cukup banyak. Nanti kita minta perwakilannya untuk mana nih? Menerjemahkan ya. Oke, jadi kita mulai dari surat paling bawah dulu, surat Al-Lahab ya. Di sini paling pertama itu Ibu Atin ya, dari kelas malam. Betul nggak? Iya. Ya, Ibu ya, Atin. Betul, Atin. Nah, Ibu Atin boleh. Kita mau dengarkan ya, Ibu Atin terjemahannya. Ya, assalamualaikum dan teman-teman semua, masalah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain menyimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Lahab. Bagus, dibaca dulu Bu semuanya. Dibaca dulu suratnya. Dulu. Ya, dibaca biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Tabbat. Telah celaka. Ya, sorry. Tabbat yada. Telah celaka. Kedua tangan. Abi Lahabi. Abu Lahab. Watab. Dia benar-benar celaka. Dia benar-benar celaka. Ma'akna. Tidaklah bermanfaat. Anhu maluhu, darinya hartanya, wa ma kasab, dan tidaklah dan apa yang dia telah usahakan. Sayasla naro, dia akan dimasukkan ke neraka. Datalahab, pemilik api yang bergejolak. Wamro'atuhu, dan istrinya. Hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Fijidiha, di lehernya. Hablum mim masada, terdapat tali dari sabut yang dipintal. Oke. Sadaqallahul azim. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Kita minta juga, ini kita nggak bisa sebutkan semua ya. Yang lain nanti menyesuaikan. Ibu Sari. Ibu Sari boleh? Surat Al-Lahab. Ibu Sari, ada Ibu Sari? Ada Ustaz, insyaallah. Baik, syukron Ibu Atin. Ya, silakan. Lahab juga ya? Ya, surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Tabbat yada, telah binasa kedua tangan. Abi Lahab,
Abu Lahab, Watab, dan benar-benar binasa. Telah binasa kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ma tidak angna berguna anhu padanya, maluhu hartanya, wa ma... Langsung permana aja, ma angna, ma angna. Ma angna anhu, tidak berguna padanya, maluhu hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia telah usahakan. Telah dia usahakan. Enggak apa-apa ya Ustaz, terbalik ya. Iya, boleh. Sayasla naran. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka. Zatalahab. Yang bergejolak. Wamro'atuhu. Dan istrinya. Hammalatal haqab. Yang pembawa kayu bakar. Afwan Ustaz, di sini kalau di kan saya sempat bingung ya, pembawa kayu bakar atau bahan bakar di sini, tapi setelah saya lihat di terjemahan Indonesia itu penyebar fitnah. Yang benar yang mana Ustaz? Kan ini kan kayu bakar yang mungkin sekejap. Enggak, maksudnya mungkin maknanya kan kayu bakar itu ngomporin, tukang ngompor ya, penyebar fitnah gitu kali ya. Tapi ya, saya ngikutin terjemahan di sekejap, ya tetap saya pakai kayu bakar. Oh ya, itu nanti masuk di penjelasan, nanti di penjelasannya nanti saya akan jelaskan. Oh iya. Tapi kalau Ibu bilang kayu bakar, memang itu terjemahannya memang. Nanti masalah maksudnya di sini kata para ulama, maksudnya adalah penyebar fitnah, itu masuk di penjabarannya sudah. Oh iya. Penjabarannya. Ya, terjemahannya yang apa tadi, pembawa kayu bakar ya terus. Iya ya, saya pakai pembawa kayu bakar. Fiji diha, di lehernya habelum, ada tali, mim masad, dari sabut yang dipintal. Dari sabut yang dipintal, iya. Ya sudah bagus ya, Ibu Atin menerjemahkan sudah bagus juga. Kemudian Ibu Sari juga sudah bagus. Dan ya, yang lain juga saya anggap hampir-hampir sama ya, karena apa namanya, sangat jelas maknanya ini ya, kecuali ada mungkin di beberapa ini yang agak agak apa ya istilahnya, ada yang agak sulit menerjemahkan ya, di sini saya akan jelaskan ya. Baik, syukran Ustaz, ini boleh nanya Ustaz? Ya boleh, boleh. Di ayat 3 itu kan zata, kalau aku lihat dari Google Translate kan dia diri sendiri. Sebenarnya. Sebenarnya diri sendiri ininya. Cuma ini berarti maksudnya diri sendiri itu mengacu kepada naron ya, api neraka kan maksudnya ya gitu. Ibu jangan ke lebih bagus, Ibu mengacu kepada ini kertas biru 2. Oh, oke. Okay. Kalau dia warnanya biru begini, itu berarti ada di kertas biru 2, KB2, zata. Ini pokoknya biru muda, kalau dia ada biru muda berarti ada di kertas biru 2 ya. Kayak zata. Nah, coba mengacu ke situ dulu. Okay. Karena memang kalau kita mengacu kepada Google Translate. Google Translate, iya bisa maknanya ke apa tadi diri sendiri. Bisa maknanya ke sana, tapi kan kalau sudah di sekejap berarti dia sudah dikhususkan untuk kata-kata yang ada di Al-Qur'an. Di maknanya, kertas biru 2 ya maksudnya. Ya, ada di kertas biru 2 itu ada kata zat ya. Iya. Nah, baik. Baik, kita ada lagi yang mau bertanya? Kurang lebih hampir-hampir sama ya terjemahannya ya. Telah binasa kedua tangan Abu Lahab dan telah binasa, ma agna anhuma luhu wa makasab. Ma di sini ma apa? Tidak ya. Tidak bermanfaat. Ya, hampir-hampir sama lah, enggak ada yang sulit. Sayasla naron dzata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidihha. Iya, baik. Ustaz. Ya. Aku mau tanya, ini kalau di artinya kan
yada tuh tangan aja. Enggak ada dua tangan. Kalau saya jadi terjemahinnya tuh tangan gitu, enggak dua tangan gitu. Kalau dua tangan oh, sebenarnya ini dua tangan sebenarnya. Bagaimana ya jelasinnya ya? Duanya tuh dari duanya itu ada alif di depan menunjukkan dua itu. Oh, yada, yada. Heeh, yada itu asalnya yadani. Yada alif tambah. Yadun satu, yadani dua. Sama dengan polpen atau kitab. Kitab satu, kalau kitabani dua. Itu Ustaz lihatnya dari ini kan apa namanya? Kamus hitam. Ya. Bagaimana yang dapat di kamus hitam yada ada alifnya itu artinya apa? Dua tangan. Saya nemunya kok yadanya enggak pakai alif ya? Nah, berarti Ibu cari yang ada alifnya. Yang ada alifnya. Ada juga. Ya. Ada yang ada alifnya ada ya, Ibu-ibu ya? Ada. Ini kan kata warna hitam dapatnya di kamus pasti. Bu Ira, di kamus halaman berapa Bu Ira? 75. 75. Halaman 75. 75. Ada. Benar 75. Ya? Dua tangan ya. Sebelah kiri atas. Oh iya ya, dua tangan. Saya dapetnya yang tangan doang. Ya udah. Ya, terima kasih. Dua tangan, tapi sebenarnya kalau Ibu bilang tangan ya itu sudah pasti dua keduanya. Sudah jelas ya. Oke. Baik, Ustaz. Makanya nanti akan masuk di penjelasan. Baik. Di sini Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Tabbat. Ya, tabbat itu fi'il madhi. Ya, dari kata tabba. Nah, itu adalah artinya telah binasa. Ya, telah binasa. Tak di belakang ini menunjukkan tak perempuan. Bukan Abu Lahabnya yang perempuan. Ini namanya tak untuk menunjukkan perempuan sebenarnya. Itu nanti akan kita bahas ketika membahas wazan lengkap. Itu nanti pertemuan kesekian. Ya. Nah, jadi tak di sini sebenarnya dia karena kalau tangan itu kalau dalam bahasa Arab kalau dia benda yang berpasangan maka dia disebut muannas ya, ya. Makanya dia pakai tabbat, asalnya ini tabba ya. Baik, intinya artinya adalah tabbat telah binasa yada kedua tangan Abi Lahab ya. Kemudian diulang lagi kata tabba wa tabba dan tabba. Tabba itu sama dengan kata tadi tabbat itu. Nah, ini di situ ya. Dan telah binasa. Dan telah binasa atau celaka sama aja itu ya. Jadi artinya telah binasa kedua tangan Abu Lahab dan kalau diulang kata tabba berarti itu bisa bermakna dua. Bisa artinya dia sebagai penguat berarti sungguh telah binasa. Iya kan? Sungguh atau benar-benar binasa atau bisa juga sebagai doa. Semoga binasa. Ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, telah binasa kedua tangan Abi Lahab dan semoga binasa. Bisa juga arti yang semoga atau bisa juga arti yang satunya tadi apa? Sungguh binasa. Sebentar Bu ya. Ini kayaknya penting sebentar. Ya kita lanjut. Jadi jelas ya artinya ya. Telah binasa kedua tangan Abu Lahab dan sungguh telah binasa atau dan semoga binasa. Begitu Bu. Nah, penyebutan tangan di sini bukan berarti hanya tangannya aja yang binasa. Itulah keunikan bahasa Arab ya. Kenapa disebutkan tangan di sini? Karena tangan itu sebagai simbol yang bertindak, melakukan tindakan. Sehingga dalam terjemahannya nanti, telah binasa Abu Lahab. Abu Lahab yang binasa, bukan hanya tangannya aja. Paham ya? Paham Bapak-Ibu? Iya. Nah, jadi terjemahannya, telah binasa Abu Lahab dan sungguh telah binasa. Ya? Oke. Tapi kalau ada yang bilang tangan Abu Lahab betul juga karena memang di sini artinya tangan. Ya cuma jangan sampai dipahami hanya tangan aja berarti yang lain enggak. Ya. Kita lanjut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma itu kan tidak, ya kan? Ini yang merah kertas ajaib ini pokoknya kalau lihat merah
kebayang aja hafalan yang dulu. Ma agna. Agna itu apa? Bermanfaat. Bermanfaat. Berarti kalau ma agna tidak bermanfaat. Tidaklah bermanfaat. Tidak berguna boleh ya. Atau tidak berguna. Anhu, an di sini an sudah hafal ya. An itu dari. Hu itu nya, darinya. Darinya. Darinya ya. Cuma kan kita sesuaikan berguna itu lebih cocok apa? Lebih cocok bagi. Bermanfaat baginya ya. Jadi boleh diganti di sini baginya. Ya, tidak bermanfaat baginya, maluhu hartanya. Nah, maluhu. Mal ini warna hijau sudah menjadi bahasa Indonesia. Zakat mal. Zakat mal. Harta, zakat harta. Ya. Jadi warna hijau itu Indonesia banget. Tidak ma'agna, tidak bermanfaat atau tidak berguna anhu baginya, maluhu hartanya. Hartanya. Wama dan dan apa yang ma di sini apa yang dan apa yang ya kasaba ya kasaba fiil madi ya dia kata kerja ya artinya usahakan nah, siapa yang usahakan dia pekerjaannya boleh ya dia telah usahakan dan apa yang telah dia usahakan kasaba itu berusaha sehingga wa maka sabah apa yang telah dia usahakan telah dia kerjakan sama aja itu ya ma agna saya ulang ma agna anhu maluhu tidaklah bermanfaat baginya hartanya wa maka sabah dan apa yang telah dia usahakan ya jelas kemudian di ayat yang ketiga sayasla naron ya sayasla sa itu kan warna merah sudah hafal artinya akan bisa juga diartikan kelak sa itu artinya ke kelak yasla itu kan artinya masuk kelak dia masuk dia akan masuk ya kemana naron naron itu neraka neraka ya naron yang zata lahab. Zata kalau dalam sekejap diartikan apa di KB2 itu? Pemilik. Pemilik. Pemilik apa? Lahab. Lahab itu apa? Gejolak. Api. Gejolak. Yang bergejolak. Jadi maksudnya apinya itu memiliki gejolak gitu loh. Jadi boleh juga enggak disebutkan ketika menerjemahkan memiliki. Ketika ibu bilang api yang bergejolak sudah pasti api memiliki gejolak. Supaya lebih rapi dalam menerjemahkan ya. Jadi saya ulangi sa kelak atau akan ya. Ya akan masuk. Yasla masuk ya. Kelak dia akan masuk naron ke dalam api neraka zata lahab yang bergejolak. Nah, ya. Zata artinya memiliki. Ya. Nah, tapi di sini langsung aja bilang yang bergejolak karena ketika kita mengatakan yang bergejolak berarti yang memiliki api itu memiliki gejolak. Jelas? Jelas. Saya selanaron kelak dia akan masuk ke dalam api neraka zata lahab yang bergejolak. Nah, kemudian Allah katakan wamro'atuhu ini ada di hitam ya di kamus wamro'atuhu dan istrinya hammalatal hatab. Perhatikan kata hammalah ini warna biru punya asal dalam bahasa Indonesia. Apa kata asalnya hammalah? Hamil. Hamil. Ya, hamil. Orang hamil itu kan kenapa membawa. Disebut hamil? Karena dia membawa, membawa apa? Membawa kandungan. Membawa bayi. Nah, membawa bayi ya. Ya kan? Sehingga kata hamalah ya itu sudah menjadi bahasa Indonesia ketika ditarik ke kata dasar. Nah, hamalah itu bentuk apa? Bentuk menyebutkan dia banyak. Ya seperti apa kalau kemarin khonnas apa artinya khonnas manusia bersembunyi enggak khonnas yang banyak bersembunyi ada kata yang orang banyak orang yang banyak bersembunyi yang banyak bersembunyi nah itu satu timbangan dengan hamalah khonnas ada alif ya di huruf kedua khonnas nah kalau di sini hamal hamalah maka di sini bukan hanya membawa tapi yang banyak yang membawa. Oke ya jadi bawaannya banyak. Bukan maksudnya bukan bawaannya banyak maksudnya pekerjaannya itu sering membawa gitu lah. Ya hamalatul hatab yang banyak membawa
Kayu ya. Bakar. Al-hatab, kayu bakar. Ya, kayu bakar. Nah, kayu bakar. Itu terjemahannya dulu dan istrinya ya, atau bisa juga begitu pula istrinya, bisa ditambahkan dengan penyambung kata sambung, begitu pula istrinya hamma wa mra'atuhu, begitu pula istrinya hammalata, yang banyak membawa al-hatoba, kayu bakar. Ustadz Awan, ya. Itu hamalatal itu kan biru, bukannya fa'il ya, pelaku. Jadi pembawa. Betul, asalnya dia pelaku memang. Makanya saya bilang hamil. Hamil itu kan pelaku, orang yang membawa. Nah, cuma kan di sini sudah dalam bentuk menunjukkan banyak membawa. Makanya polanya bukan hamil lagi, tapi hamalah. Ya, hamalah. Dan ini belum kita pelajari polanya. Belum ini. Pola yang ini belum kita pelajari. Tapi asalnya dia ke pelaku, hamil. Gitu lah. Jadi ya. Artinya bukan pembawa, tapi yang banyak membawa. Begitu. Lebih jelasnya yang banyak membawa. Oke. Okay. Ya, memang asalnya pembawa. Kalau hamil itu pembawa artinya hamil, ya. Cuma dalam bahasa Arab, contohnya apa lagi ya? Saya kasih contoh ya. Misalnya fa'il. Nah, kalau fa'il kan orang yang mengerjakan. Nah, sekarang kalau saya tanya, coba rubah menjadi orang yang banyak mengerjakan. Berarti jadi bagaimana jadinya? Fa'il. Bukan begitu, kan fa'il orang yang mengerjakan, nggak pakai banyak ya? Fa'ilah. Nah, coba perhatikan di sini, hamil orang yang membawa. Ketika mau dikatakan banyak membawa, maka dia berubah menjadi hamal. Oh, ditasdid ya? Ditasdid. Berarti kalau fa'ah itu, kalau fa'il orang yang mengerjakan, orang yang banyak mengerjakan, berarti fa'alah. Ya. Nah, itu belum kita pelajari memang polanya ya. Jelas? Nah, ya, jadi diartikan wa mra'atuhu, dan juga boleh juga pakai juga ya, karena tadi bicara tentang Abu Lahab, sekarang berbicara tentang istrinya. Dan juga wa mra'atuhu, dan juga istrinya hammalatal hatab, yang banyak membawa kayu bakar, yang banyak membawa kayu bakar. Fi jidiha, di ya, fi ini di jidiha, lehernya, di lehernya hablum mim masad, hablun tali, berarti ada tali, mim masad, dari tabut yang dipintal. Boleh tambah yang dipintal ya. Jadi modelnya itu kayak kalau tali modelnya dari sabut itu biasanya dipintal kan, kayak model tali tambang itu. Jadi apa, kalungnya ya, tari apa, tali tambang. Jadi kalung. Ya. Mm-mm. Jadi kalungnya ya. Kalungnya bukan emas. Iya. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Telah binasa Abu Lahab, dan sungguh telah binasa. Ma aghna anhu maluhu. Tidak bermanfaat baginya hartanya, ya, atau bisa juga disesuaikan ya, tidak bermanfaat harta baginya, ya, hartanya baginya. Wa ma kasab, dan apa yang telah dia usahakan. Sayasla naro, dia kelak dia akan masuk ke dalam api neraka. Zatalahab, yang bergejolak. Wamro'atuhu, dan juga istrinya hammalatal hatab, yang banyak membawa kayu bakar. Fi jidiha, di lehernya hablum mim masad, ada tali dari sabut yang dipintal ya. Ya, saya rasa jelas. Kita masuk pada terjemahannya. Enggak ada yang bertanya lagi seputar ini? Insyaallah enggak, Ustaz. Ya, enggak ada ya. Oke, kita masuk penjelasannya ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surat Al-Lahab ini ya, atau disebut juga surat Al-Masad ya.
Surat ini bisa disebut surat Al-Masad, diambil dari kata masad yang di akhir ayatnya. Ya, atau juga disebut dengan surat Al-Lahab, diambil dari ada kata Abu Lahab, ya. Sama aja itu. Nah, surat ini Bapak Ibu ada kisahnya. Mau dengar kisahnya? Iya, Ustaz. Jadi waktu itu, waktu Nabi di Mekah ya, di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, Nabi mengumpulkan semua orang Quraisy di Mekah. Ya, semua orang Quraisy dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau naik di Bukit Safa. Ya. Oh, orang-orang Quraisy pada kumpul semua di bawah. Kemudian Nabi naik di mana? Di Bukit Safa. Di Bukit Safa, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ inti daripada yang Nabi ngumpulin semua orang Quraisy, ya, adalah untuk apa? Supaya mereka itu bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Nah, terus yang salah satu yang ikut berkumpul di situ adalah Fir'aunnya umat ini. Ya, Fir'aunnya umatnya Nabi Muhammad itu siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Beliau ketika Nabi ngomong seperti itu, dikiranya apa? Nabi ngumpulin untuk apa ini? Ya. Ternyata untuk mengajak manusia untuk bertauhid dan meninggalkan menyembah berhala. Maka langsung Abu Lahab mengatakan apa? Tabban laka. Jadi dia apa? Dia kutuk Nabi Muhammad itu. Ya, tabban laka. Ya. Binasa dari kata ini tabbah. Ini kan tabbat ya. Nah, kan? Itu Abu Lahab bilang di bawah dia nak. Ya. Dia kutuk siapa? Dia apa namanya? Dia katain seperti itu, celaka kamu ya. Tabbat tabban laka ya Muhammad. Ya, celaka kamu wahai Muhammad, binasa kamu wahai Muhammad. Ali hadza jama'tana? Apakah hanya pesan ini yang kamu mau sampaikan, kalian engkau kumpulkan kami? Ya. Karena Abu Lahab bilang begitu sama Nabi Muhammad, maka turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'an ini merespon perkataan Abu Lahab untuk menghibur Nabi Muhammad. Ya. Seakan-akan Allah mau bilang, "Wahai Muhammad, enggak usah takut. Yang binasa itu bukan siapa? Bukan kamu, tapi yang binasa justru Abu Lahab. Makanya kata-kata tabban laka dipakai sama Allah, tabbat yada Abi Lahabi watan. Ya. Binasa ya kedua tangan Abu Lahab, atau binasa Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ya, karena memang Ibu sepanjang hidupnya Abu Lahab ini sampai matinya itu kerjanya itu apa? Memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi Islam, menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad, ya, dan menindas, menzolimi kaum muslimin. Sampai dia meninggal seperti itu, tidak bertaubat kepada Allah. Sehingga Allah bilang apa? Celaka. Abu Lahab itu yang akan celaka dan akan binasa. Ya. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat, tidaklah berguna baginya hartanya. Wa ma kasaba, dan apa yang dia telah usahakan. Ya. Ya, hartanya dan apa yang dia usahakan, termasuk istrinya, termasuk anak-anaknya, karena anak-anak itu usaha daripada orang tua. Itu tidak bermanfaat baginya, kata Allah. Kenapa? Karena dia gunakan untuk apa? Untuk menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi tidak akan bermanfaat hartanya, yang sekalipun dia orang kaya misalnya di sana ya, orang yang diagung-agungkan ya, dan orang terpandang, tapi kata Allah nggak bermanfaat hartanya. Tidak di dunia, tidak juga di akhirat ya, apalagi di akhirat. Ya, sebentar Ibu ya. Ya. Jelas ayat yang kedua ya, kemudian ayat yang ketiga. Kemudian yang ayat yang ketiga Allah bilang sayasla naran dzata lahab. Ya. Sayasla. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka dzata lahab. Yang bergejolak, ya, masya Allah. Ini sebagai hukuman, ya, kepada siapa? Kepada Abu Jahal, ya, kepada Abu Lahab. Dia akan masuk ke dalam api
api neraka yang bergejolak. Ya, masya Allah ibu. Inilah akibat daripada orang-orang yang menghalang-halangi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menghalangi dakwah. Ya, di akhirat dia sulit. Dipercepat hukumannya. Masih di dunia udah dihukum dia. Makanya Abu Jahal di dunia dia sudah apa? Terbunuh oleh mantan budaknya sendiri ketika di perang Badar itu. Ya kan? Di akhirat lagi Allah bilang sayasla naron dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, bukan api yang kecil. Kata Allah dzata lahab, api yang bergejolak yang menyala-nyala. Ya. Kemudian Allah bilang juga ya wamro'atuhu. Ya. Begitu pula istrinya. Ya, dan juga istrinya. Hammalatal hatab. Ya. Hammalah yang banyak membawa kayu bakar. Ya, karena memang kerjanya gitu membawa kayu bakar, ya. Kemudian apa? Kemudian menghalangi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi memang dia membawa kayu bakar, ya, kerjanya membawa kayu bakar, ya, bisa dia halang-halangi, ya, dakwahnya Nabi dengan cara dia berpura-pura, bisa jadi berpura-pura apa, membawa kayu bakar ke sana dan kemari, ya, padahal untuk apa? Untuk menebarkan fitnah bahwa itu nggak benar, itu penyihir, Muhammad itu dukun yang nggak benar dan seterusnya, ya, ini jadi saling kerjasama ini antara suami dan istrinya. Jadi punya keahlian masing-masing. Ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, yang banyak membawa kayu bakar. Para ulama mengatakan yang banyak memfitnah, ya, yang banyak memfitnah. Ya, mengadu domba, ya. Mengadu domba. Kemudian di ayat yang terakhir fi jidiha hablum min masad. Ya. Di lehernya ada apa? Ada tali dari sabut, ya, yang dipintal. Jadi seperti tali tambang itu, ya. Artinya apa? Nanti di akhirat istrinya juga akan ikut kepada dengan suaminya. Istrinya ini dikenal dengan Ummu Jamil, ya, dikenal dengan apa? Dengan Ummu Jamil. Ya. Nah, Allah sebutkan di sini ada tali di lehernya, itu ada tali, maksudnya. Ini sebagai bentuk menghinakan mereka, menghinakan istrinya ini. Kenapa? Artinya istrinya itu nanti akan diseret ke dalam api neraka, ya, dengan tali itu, ya, bukan dipersilahkan dengan silakan masuk ke neraka, enggak, tapi diseret dengan tali itu. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, jadi Bapak Ibu. Surat ini sangat jelas, ya, banyak pelajaran, ya. Yang pertama, tidak bolehnya kita apa menghalang-halangi dakwah, ya, tidak boleh menghalang-halangi orang melakukan kebaikan, ya, orang yang menyebarkan Islam, tidak boleh kita menghalang-halangi baik dengan ucapan atau dengan status, ya, atau dengan tindakan, itu tidak diperbolehkan, ya. Kemudian yang kedua, harta yang digunakan untuk menghalang-halangi dakwah, maka itu tidak bermanfaat, ya, untuk memusuhi Islam, untuk membiayai agar Islam itu tidak tersebar dan seterusnya, maka itu tidak akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat, ya, di dunia maupun termasuk di akhirat. Termasuk untuk bin'a, ya, Ustaz. Ya, termasuk semuanya, bin'a. Ya. Nah, maka apa? Maka tidak akan. Sebaliknya, kalau harta itu digunakan untuk kalau harta itu digunakan untuk kebaikan, ada program ini kita ikut, program buka puasa kita ikut, program menyebarkan Quran kita ikut, ya, program pembangunan masjid kita ikut, maka harta itu akan bermanfaat. Sebaliknya, ya kan? Kemudian yang ketiga, pelajaran yang berikutnya apa? Orang yang kerjasama dengan keburukan, maka dia juga akan ikut. Istrinya kerjasama dengan suaminya dalam keburukan, dalam memusuhi Nabi, dalam memerangi Nabi, ya, dalam mencegah dakwahnya Nabi, ya. Nah, kerjasama dalam membunuh orang, na'udzubillah, ya, kerjasama memenjarakan orang, kerjasama menipu orang,
ya, kerjasama menjual bangkai dengan modus begini dan begitu, jual bakso ternyata isinya misalnya daging kucing, ya kan? Ya kan? Daging anjing kan ada itu di berita-berita ya. Nah, dan seterusnya, ya. Maka dia juga akan ikut, ya. Yang punya andil dalam keburukan, ya, maka dia akan ikut juga dalam itu. Kenapa? Karena itu bisa, kalau ada namanya pahala jariah, maka juga ada namanya dosa jariah, ya. Nah, sebaliknya, seseorang yang kerjasama dalam kebaikan, justru itu yang dianjurkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertaling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Apalagi misalnya dalam rumah tangga, ya kan? Suami harus, ya, tidak boleh kerjasama dengan istri dalam keburukan, tidak boleh membantu istri dalam keburukan. Suami harus menasehati, mencegah kemungkaran yang terjadi di rumah tangga. Begitu pula istri. Istri juga harus mencegah, harus melarang ketika suaminya, ya, melakukan keburukan. Ya, seperti itu. Karena masing-masing, ya, akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu terjemahannya, ya, sangat jelas dan hampir semua benar, dan paling kesalahannya tadi hanya di kata apa tadi. Kemarin ada yang nerjemahin begini di ayat yang kedua. Dia tidak bermanfaat bagi hartanya. Bukan begitu terjemahannya, ya. Dia tidak bermanfaat bagi hartanya, bukan. Hartanya tidak bermanfaat baginya. Ya, dan apa yang dia usahakan. Jelas, ya? Jelas. Kemudian yaitu yang memiliki gejolak, ya, langsung aja bilang yang bergejolak. Jadi ini berfungsi semua, Bu, warna-warnanya, ya. Warna-warna ini, ya, ini kan hijau Abu Lahab, ini kan, ini bahasa Indonesia ini, ya. Abu Lahab, mal, mal ini warna hijau, ini sudah menjadi bahasa Indonesia semua. Warna merah ini itu ada di kertas ajaib. Ya, itu maknanya masih sama. Ya. Kemudian kata naron. Nah, naron itu, ya, ini di kata biru, ya. Ini sudah tahu juga ini, karena ini kata yang sering keluar. Zata, kalau hamalah, ya, dan seterusnya, ya. Baik. Zata itu ada juga pengertiannya mempunyai, ya, Ustaz. Iya, bisa juga yang mempunyai. Ya, sama aja itu, yang memiliki, mempunyai itu sama. Ya, yang memiliki gejolak, yang mempunyai gejolak sama, Bu, ya. Enggak ada bedanya. Ya, baik, sudah cukup jelas surat Al-Lahab? Jelas, Ustaz. Ya, sudah kita benarkan terjemahannya dan sudah kita jelaskan isinya, ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk surat An-Nasr. Ada yang siap? Yang belum sama sekali kita sebut namanya? Siapa? Aku boleh, Ustaz. Oke, Ibu Rini, silakan. Surat An-Nasr, ya. Surat An-Nasr, ya. An-Nasr, ya, pertolongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang lain menyimak, ya. Supaya suaranya enggak tabrak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba idza ja'a. Apabila telah datang nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan. Waro'aitan nasa, dan engkau melihat manusia, yadhuluna, mereka masuk, fidinillahi afwaja, agama Allah berbondong-bondong. Fasabih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu,
wastaghfir dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sungguh dia maha penerima tobat. Oke, bagus ya. Kita minta satu orang lagi dari kelas malam. Silahkan Ibu Eni Yuniati. Ada Ibu Eni? Baik, Ustazah. Baik, Ustaz. Ibu Eni, boleh kita dengarkan terjemahan Ibu? Baik. Ya, silakan dipenggal-penggal Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kurang kencang. Anasullahi wal fat. Waraitan nasayat kuluna fi dinillahi ahwaja. Bu ini kayaknya di gunung nih. Suaranya kurang kencang. Ya, Ibu Eni. Sudah. Oh baik, baik. Jauh dari Bidah itu. Aja. Kedengeran enggak? Kurang, Bu. Itu jauh. Jauh ya. Ija anasrullahi wal fat. Para aidan nasayat kuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Langsung artinya, Bu. Idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Iya, terus. Faro'aitan nasa. Dan kamu lihat manusia yadkhuluna masuk, mereka masuk fi dinillahi ahwaja, ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Allah dan wastaghfir. Wastaghfir dan berikan dengan memuji Tuhanmu tadi bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, memuji Tuhanmu dan beristighfar kepada Allah. Bagus, kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia penerima taubat. Ya, baik. Syukran Ibu Ibu Eni dan juga Ibu Rini ya. Baik, kita langsung ya sama-sama kita saya bacakan lagi dan kita rapikan lagi ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke ya. Idza jaa. Jaa ini warna biru muda, ini ada di KB2. Artinya telah datang. Idza jaa, apabila telah datang. Nasrullah, pertolongan. Pertolongan Allah. Ya, nasru ini Bu, ini dari kata asal ansor. Ya, ansor, ansor itu penolong. Ya. Nah, itu sudah jadi bahasa Indonesia itu, ansor itu. Kaum ansor. Ya. Kaum ansor, benar. Saya ulangi ya, kata nasru itu punya kata asal ansor. Dan ansor itu artinya penolong. Penolong. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, di sini nasrullah pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Wal fath. Ini ada di kamus ya, wal fath dan kemenangan. Kemenangan. Ya, dan kemenangan. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, kemenangan. Warna hitam. Kemudian di ayat yang kedua
Jelas ya ayat yang pertama? Jelas. Ya, Ustaz. Ibu, kalau ada ini kan lihat birunya ini kan agak beda. Kalau dia biru muda, itu berarti kata itu ada di KB1 dan ada di KB2. Kalau dia warnanya biru muda, ya. Kalau dia biru tua kayak Nasru ini, nah ini berarti cari di kamus khusus warna biru, ada di halaman berapa? Ada itu yang di tengah-tengah itu warna merah ya. Jelas ya? Jelas kan kelihatan warnanya biru muda, biru tua? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Pokoknya saya ulangi, kalau ada biru muda, maka itu ada di KB1, KB2. Kalau dia biru tua berarti selain itu. Ya. Kemudian ayat yang kedua, waro'aitannasa. Nah, ini kan lihat annasa ini biru muda ini annasa. Ini kan ada di KB2, KB1. KB1. Ya kan? Waro'aita, ro'aita, Ibu, ro'aita ini warna biru, artinya kamu melihat. Kamu melihat. Tak di belakang kan menunjukkan kamu, ro'aita. Tak di belakang anta. Ro'aita kamu. Garisnya hijau telah. Kan gitu. Ah, dan ini juga punya asal dalam bahasa Indonesia yang mana kata itu adalah ru'yah. Makanya ru'yah itu artinya apa? Ru'yah hilal. Berarti apa? Melihat hilal. Kalau sudah dalam bentuk kata kerja ro'ai, ro'aita. Nah, dan kamu melihat atau telah melihat annasa manusia yadkhuluna. Yadkhuluna ini pola fi'il mudhari. Ya di depan waw nun di belakang mereka. Mereka masuk fi dinillahi ya ke dalam agama Allah ya afwaja berbondong-bondong. Ya saya ulangi wa ra'aitan nasa dan kamu melihat manusia ya dakhuluna mereka masuk. Atau boleh juga langsung bilang masuk. Kenapa? Karena merekanya sudah diwakili di kata nasa. Manusia. Ya, masuk ya dakhuluna masuk fi dinillahi afwaja ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka Allah katakan fasabbih. Dari kata tasbih garisnya hitam berarti perintah. Fi'il amr. Fasabbih maka bertasbihlah. Adalah ya. Bihamdi dengan memuji. Ya, warna hijau nih. Hamdi ini sudah jadi bahasa Indonesia hamdu. Ya, dengan memuji rabbika. Rabbika sama. Tuhanmu. Ya, wastagfir. Wastagfir warna biru punya asal dalam bahasa Indonesia istighfar. Wastagfirhu dan beristighfarlah kepadanya. Atau minta ampunlah kepadanya. Hu itu kan nya. Innahu warna merah ya, sesungguhnya dia kana tawwaba. Ya, sesungguhnya dia adalah kana di sini adalah kemudian tawwaba dari kata taubat. Karena disandarkan kepada Allah, sesungguhnya dia maksudnya Allah, maka tawwaba di sini apa? Sifatnya Allah. Kalau Allah berarti pakai maha. Taubat. Ya. Kalau Allah berarti pakai maha. Maha penerima taubat. Innahu sesungguhnya dia kana tawwaba adalah penerima taubat. Saya ulang ya. Tawwaba dari kata taubat. Ya. Dan kata tawwaba di sini pakai maha. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah Allah. Berarti Allah itu tawwaba penerima taubat ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, waraaitan nasa dan kamu telah melihat manusia, yadkhuluna mereka masuk fi dinillahi afwaja. Ya ke dalam masuk lebih pas ke ya. Jadi disesuaikan juga. Fi kan hafalan kita di. Tapi bisa disesuaikan. Ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Wastagfir dan beristighfarlah kepadanya. Atau mohon ampun. Istighfar kan mohon ampun. Dan mohon ampunlah padanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah tawwaba. Maha penerima taubat.
kurang lebih terjemahannya saya lihat juga begitu semua ya, sangat jelas, tidak ada yang aneh-aneh ya. Yang aneh gimana? Maksudnya nggak ada yang apa? Atau ada menyimpang. Yang baru setoran? Menyimpang ya Ustaz. Nggak menyimpang sih, cuma lebih condong kalau mungkin ada yang perlu ditambah katanya, diluruskan ya, ada yang perlu ditambah kata sambung ya, itu kan menyesuaikan ya. Jadi menerjemahkan itu kan tinggal menyesuaikan ya. Nah, lihat di sini Bu ya, beberapa kata di sini punya asal dalam bahasa Indonesia, kayak seperti apa, ro'aita, kata ru'yah, fasabbih dari kata tasbih. Kemudian apalagi iswastagfir, ini dari kata istighfar. Tawaba dari kata taubat. Nah, ya. Kalau ini sudah pernah kita ajarkan bagaimana cara mencari kata-kata itu kan. Kecuali yang hitam ya. Lebih kepada kata-kata yang apa, yang hitam? Yang sulit ya. Kenapa? Karena dia jarang muncul dan tidak punya asal dalam bahasa Indonesia. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk pada penjelasannya? Ya. Dari terjemahan saya tadi ada yang mungkin mau ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas. Jelas ya? Ya. Masih bersama kita semua ini 21 orang? Masih Ustaz. Semangat. Jakarta ini harusnya lebih semangat karena di Jakarta sekarang baru lebih lambat 1 jam dari kita di mana? 9 kurang 10, Ustaz. Iya, 9 kurang 10. Kita di sini udah mau jam 10. 10 kurang 10. Iya, udah mau jam 10, tapi kita masih semangat. Berarti di Jakarta semangatnya lebih hebat lagi, ya. Paham Al-Qur'an? Sudah, insya Allah. Baik. Oke, kalau sudah terjemahannya nggak ada pertanyaan, berarti sudah cukup jelas. Dan setorannya juga sudah bagus ya. Bapak-Ibu, An-Nasr itu artinya pertolongan. Jadi surat ini, Bapak-Ibu, itu turun ketika menceritakan tentang masuknya orang Islam berbondong-bondong tuh. Ya, yakni pada peristiwa yang dikenal dengan Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekkah. Penaklukan ya. Ya, penaklukan kota Mekkah itu terjadi tahun ke-8 Hijriah. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan berdakwah di mana? Di Mekkah 13 tahun ya. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Dan di Madinah baru 8 tahun beliau di Madinah, melewati proses-proses yang tidak mudah ya, melewati beberapa peperangan ya, kemudian ada terjadi pengkhianatan juga dari orang-orang Yahudi ya. Ya, kemudian yang lain-lainnya, ya. Tapi kemudian, ya Allah membayar semua usaha dan kerja keras mereka sehingga Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Di sini Allah bercerita bagaimana aturan-aturannya ketika mendapatkan kemenangan. Ya, Allah mengatakan, "Idza jaa nasrullah." Apabila telah datang nasrullah, ansor, nasru. Pertolongan Allah. Wal fath dan kemenangan. Ya, pertolongan dan juga kemenangan, ya. Ya. Jadi ini bisa kita tarik ke mana aja, Bu? Ini pelajarannya bisa kita tarik ke mana? Bukan, tidak harus menang dalam perang ya. Kita mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan keberuntungan, usaha sukses, ya. Atau misalnya mendapatkan juara dalam perlombaan ya, atau dalam pertandingan. Nah, maka ini bisa juga kita ambil pelajaran untuk kita bawa kemana, kepada kemenangan-kemenangan dan keberuntungan-keberuntungan yang kecil itu ya. Allah mengatakan idza jaa nasrullah,
apabila telah datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Ya, yakni kemenangan yang terjadi di mana? Yang terjadi kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin ya, yang terjadi tahun ke-8 Hijriah. Ya, yang mana pada saat itu Bapak Ibu, waktu di Mekah itu kan sulit banget Nabi Muhammad itu mencari orang yang mau beriman kepadanya kan. Ya, paling ada yang beriman 1, 2 orang, 3 orang, ya kan? Tantangannya sangat banyak ya, diusir bahkan di Nabi Muhammad itu diboikot. Ya, enggak boleh bertransaksi jual beli, enggak boleh menikahkan anak apa namanya? keturunan Bani Hashim dengan penduduk Makkah. Ya, selama dia masih berdakwah. Kalau tidak berdakwah, maka dia akan hidup enak. Tapi itulah tantangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya di Mekah tidak begitu sukses dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hanya sedikit. Nah, kemudian ketika hijrah ke Madinah baru 8 tahun mendapatkan kemenangan. Apa yang terjadi? Waro'aitan nasa, dan kau melihat ya, melihat apa? Menyaksikan manusia yadkhuluna, masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Yang tadinya di Mekah sulit banget orang masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Ya, tahun ke-8 Hijriah ya, kau melihat manusia itu berbondong-bondong. Enggak tahu dari mana aja tuh manusia masuk Islam, ya siap menjadi muslim, ya. Siap melaksanakan syariat, ya, berbaiat kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak ribuan. Bahkan yang datang ke Mekah itu, yang datang ke Mekah untuk mengepung Mekah ya tanpa membawa senjata itu 10.000 pasukan. Ya. Itu Nabi Muhammad enggak tahu dari mana semua ini. Itu kan kesuksesan ya dan kemenangan tentunya ya. Kau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan apa? Dengan berbondong-bondong. Ya. Dengan apa? Dengan begitu banyaknya. Ya. Jadi kemenangan yang luar biasa itu Bapak Ibu adalah ketika orang-orang meninggalkan kekufuran, meninggalkan kekafiran, masuk ke dalam Islam, itu kita harusnya ada bangga dalam diri kita. Ya. Harus ada bangga karena itu adalah pertolongan dan kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam. Ya. Maka ketika mendapatkan pertolongan dan kemenangan itu, apa yang Allah suruh? Apakah kita bergembira? Apakah kita euforia dengan berpesta pora? Apa Allah katakan? Fasabbih. Ya. Kalau menang, kalau dapat pertolongan, maka fasabbih. Artinya apa? Tetap zikir sama Allah, ingat Allah, bertasbih, fasabbih bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan. Ya, puji Allah. Ya, kenapa? Karena kemenangan ini kita harus yakin kemenangan ini enggak kita akan dapatkan melalui apa? Karena kesanggupan kita, bukan. Kita dapat pertolongan ini bukan karena kemampuan kita. Kita ini lemah. Ya. Bahkan sekalipun di situ strategi kita bagus, kemudian persenjataan lengkap, jumlah kita banyak. Sekali lagi, ya Allah mau ajarkan. Ya. Jangan bangga dulu. Puji Allah itu yang paling pertama. Itu yang harus dilakukan. Ya, puji Allah, bertasbih kepadanya. Bukan dengan berpesta pora, kemudian berpoya-poya, apalagi melakukan dosa di sana. Ya. Jelas Bapak Ibu ya? Iya. Karena kemenangan itu bukan karena kesanggupan kita. Ya. Kesanggupan kita, tapi karena pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita puji harus Allah, bukan diri kita. Bukan karena, oh saya menang, saya bisa begini karena saya kan hebat marketing. Bukan begitu. Saya kan punya anak buah yang saya pilih, yang saya sudah seleksi. Ya. Saya kan punya investor-investor yang hebat, makanya saya menang. Makanya saya begini. Ya. Enggak, bukan seperti itu. Tapi apa? Yang dipuji siapa? Allah. Fasabbih, bertasbihlah. Ya, dengan apa? Dengan memuji nama Tuhanmu. Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, kepada kita. Kemudian apa yang Allah suruh lagi, perintahnya garisnya hitam ini? Perintah lagi kan? Wastagfir, dan minta ampun. Minta ampun. Bayangkan Ibu, dapat pertolongan, ya, kemenangan, ya, kita disuruh minta ampun, istighfar sama Allah. Ya,
contoh kecil aja, kalau kita habis sholat kita bilang alhamdulillah atau astagfirullah. Astagfirullah. Ya kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bilang alhamdulillah gitu. Astagfirullah. Enggak, astagfirullah. Kita bilang astagfirullah. Kenapa kita bilang astagfirullah? Begitu pula di ayat ini. Ucapkan astagfirullah. Mohon ampun sama Allah. Kenapa kita istighfar bu kalau kita habis sholat? Bisa jadi ada sholat kita yang kita ya menghayal. Ya kan? Ya. Aduh, itu rumah saya sudah dikunci atau belum ya? Lagi sholat. Itu, aduh, itu motor sudah kuncinya di mana ya? Apa di motor atau di kantong saya ya? Ya? Sampai, ya. Makanya istighfar supaya apa? Supaya menutupi kekurangan-kekurangan ya ketika sholat itu. Itu kita minta ampun sama Allah. Ya, begitu pula di sini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan ya. Istighfar bisa jadi sampai kemenangan ini datang, bisa jadi ada orang-orang yang kamu zolimi, bisa jadi kan? Istighfar bisa jadi dalam proses peperangan ada yang harusnya dijaga. Ya, tapi harusnya mereka tidak ikut dalam dalam peperangan, mereka misalnya tidak sengaja kena pedang dan seterusnya, ya kan? Ya kan? Bisa aja kan? Iya. Atau ada orang-orang yang harusnya kaum muslimin tapi ternyata sebagian dituduh dia adalah termasuk di barisan sana dan seterusnya. Maka istighfar ya, mohon ampun kepada Allah. Ini juga kepada kita ya. Ini Nabi Muhammad ini disampaikan kepada. Kenapa? Ya, Allah mau mengajarkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Makanya di akhirnya Allah katakan apa? Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Penerima taubat itu maksudnya pengampun. Ya, sifatnya orang beriman harus pengampun. Kenapa Allah itu pengampun? Sifatnya orang beriman harus juga mudah memaafkan. Ya, dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mudah memaafkan. Pada peristiwa itu Bapak Ibu, peristiwa Fathu Makkah itu, Nabi Muhammad SAW itu datang dari Madinah dengan 10.000 pasukan, itu mengepung Mekah ya. Ibaratnya nggak ada lagi kekuatan yang dulunya orang-orang sombong ya. Masih hidup itu orang-orang sombong dulu di Mekah yang mengusir Nabi itu masih hidup. Dan Nabi sudah punya daftar nama-nama yang halal darahnya untuk dibunuh, sekalipun mereka bersembunyi di balik kiswa Ka'bah. Ya, andaikan Nabi mau lakukan itu bisa aja. Ya, tapi Nabi dia katakan hari ini kalian semua saya bebaskan, saya maafkan. Oh, mereka udah minta ampun itu sampai muji-muji Nabi. Kau kan orang baik, kau kan adalah anak dari orang baik. Karena keluarga semua mereka di sana itu keluarganya Nabi, paman-pamannya Nabi yang di Mekah itu. Ya, kata apakah Nabi membalas mereka? Tidak. Itu kira-kira kalau kita di posisinya Nabi waktu itu luar biasa. Itu kalau kita bahas kisahnya, Nabi diusir, Nabi dizolimi, Nabi dilempar kotoran lagi sholat, ya, Nabi dilempar dengan batu di Thaif, ya, Nabi itu diboikot sampai 2 tahun beliau hanya makan dedaunan aja, ya. Di boikot, nggak boleh transaksi, nggak boleh jual beli dan seterusnya, ya. Tapi Nabi di situ memaafkan ibu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Apa kata para ulama? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hari ini kalian semua saya bebaskan. Sebagaimana dulu Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, hari ini kalian juga saya maafkan. Ya. Minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya. Nah, jadi kalau hari ini ada umatnya Nabi Muhammad yang sulit memaafkan, ya. Maka itu umatnya Nabi siapa? Kan seperti itu ya. Makanya para ulama mengatakan apa? Ini adalah pemaafan terbesar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau mampu untuk memaafkan di saat beliau mampu untuk membalas. Ya. Beliau mampu untuk memaafkan di saat beliau mampu membalas. Maka Allah katakan wastagfirhu, minta ampun sama Allah. Allah aja Maha Pengampun. Ya, maka kamu juga harus punya sifat rahmah, sifat penyayang itu. Ya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha Penerima. Maha Penerima taubat. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari ini Bapak Ibu bahwa Islam itu akan menang. Ya, buktinya dulu kan tahun ke-8 Hijriah buktinya Islam bisa menang, bisa jaya kan? Ya,
dan kemenangan itu melalui apa? Melalui apa? Melalui perjuangan. Ya, Nabi enggak berleha-leha di waktu di selama di Madinah, Bu. Sampai di Madinah apa yang dilakukan Nabi? Yang pertama apa? Membangun masjid. Kenapa? Karena masjid adalah pusat informasi. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua mengatur strategi, mempersaudarakan orang muhajirin dengan Ansor, suku Aus dengan Khazraj. Selama dia beriman, maka itu adalah saudara kita, persatuan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa? Islam itu akan menang, ya. Dan sekarang kenapa Islam ditindas, diinjak-injak, Islam dilecehkan dan seterusnya? Tapi kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, ya. Bisa jadi, ya, kita belum melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka lakukanlah sebab-sebab pertolongan supaya Allah menolong kita, ya. Supaya Allah menolong kita dan yakin Bapak Ibu, ya, Islam akan menang kembali, akan jaya kembali, ya. Ya, tapi kapan? Ya, ketika kita melakukan sebab-sebab pertolongan itu, ya, kita kembali bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjalankan kehidupan, ya kan, ya, perekonomian harus dengan syariat Islam, ya kan. Nah, kemudian masjid-masjid kemudian dipenuhi lagi, orang-orang kembali belajar Al-Quran, ya, belajar Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka dengan itu akan apa? Akan datang lagi pertolongan Allah. Itu yang pertama, pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, bahwa pertolongan yang terbesar itu adalah, ya, atau kemenangan yang terbesar itu adalah ketika orang-orang bisa masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, kalau menang, kalau mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kejayaan, tidak boleh sombong. Ya. Tidak boleh bangga dengan usaha, dengan diri kita. Ya. Tapi apa? Tapi pujilah Allah yang berikan pertolongan dan kejayaan serta keberuntungan itu. Kemudian banyak-banyak beristighfar. Bisa jadi ya di dalam kita mendapatkan dalam proses itu bisa jadi ada hal-hal yang kita lakukan yang yang sengaja atau tidak itu tidak benar ya atau Allah tidak ridhoi ya, maka minta ampun, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Inilah Bapak Ibu, saya rasa sangat jelas ya surat An-Nasr ya, dan begitu juga penjelasannya juga sangat jelas. Jelas ya? Iya. Alhamdulillah. Apaan Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ya Bu, silakan. Ya, di sini kan dari sampaikan kalau kita berhasil, pujilah Tuhan. Dan itu terbiasa memang di kita. Kalau kita berhasil, alhamdulillah. Berarti kan itu sudah termasuk pujian ya Ustaz ya. Ya. Nah, terus kita mungkin di dalam hati atau kita ikuti dengan mengatakan misalnya Ustaz, ya pantas aja saya berhasil karena saya sudah menyusun strategi misalnya. Atau karena memang saya sudah mempersiapkan diri dan sebagainya. Apa itu nggak boleh ya Ustaz? Karena itu ada proses memang. Betul. Gimana? Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Bagaimana ya? Dalam ini bukan menyombongkan diri, tapi itu memang ada proses-proses atau strategi-strategi yang kita lakukan gitu. Itu kenyataannya begitu gitu. Ya, betul. Nah, selama itu bukan dalam maksud bahwa ini adalah usahanya ya 100% ya. Maksudnya dia masih meyakini bahwa semua ini adalah Allah yang berikan kemudahan ya. Maka saya rasa tidak masalah. Yang masalah itu kan hati, kalau disertai kan rasa bangga itu kan manusiawi ya. Betul ya Bu ya? Bangga kepada usaha kita itu kan manusiawi, tapi jangan sampai manusiawi tapi enggak boleh berlebihan. Jangan sampai berlebihan sampai kemudian kita lupa. Ya, kita lupa bahwa hakikatnya kemenangan ini ya Allah yang kasih berikan kesanggupan. Ya. Makanya itu lagi kembali kepada istighfar.
ya. Setelah kita tadi mungkin ada rasa itu, ya kembali lagi beristighfar. Jangan sampai di dalam kita mensyukuri tadi, walaupun kita tahu Allah yang kasih, tapi jangan sampai ada rasa sedikit bangga, seakan-akan tidak apa namanya usaha kita, juga, kita sendiri, usaha gitu kita ya. Sendiri, usaha gitu kita lah. Sendiri. Ya usaha kita sendiri. Allahu a'lam. Ya. Allahu a'lam. Seperti itu. Baik, jelas? Baik, Ustaz. Terima kasih. Yang lain bagaimana? Terjemahannya atau penjelasannya mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, sama Ustaz kayak gitu ya, sama. Pertanyaannya sama ya? Iya, sama. Insyaallah. Nah, kalau dapat kekalahan apa yang kita ucapkan? Kalau dapat apa Ustaz? Kalau dapat kekalahan. Kesalahan. Apa? Kekalahan. Kekalahan. Innalillahi. Bukan alhamdulillah. Ala kulihat. Nah, kalau kita dapat kekalahan, tetap puji Allah. Ya. Alhamdulillah ala kulihal. Alhamdulillah ala kulihal. Kulihal. Ibu Dian mantap. Ya. Artinya apa tuh, Ustaz? Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Segala keadaan. Kita menang, kita puji Allah. Kita kalah, pasti ada hikmahnya. Dan Allah yang kasih. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya? Ya. Jadi sakit, alhamdulillah. Kan bisa jadi penggugur dosa. Gimana kabar? Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah ini lagi sakit. Ya. Boleh nggak sebelum ngomong alhamdulillah biasanya suka ada qadarullah. Ya boleh juga itu sebagai bahwa semua takdir Allah kan boleh aja. Qadarullah alhamdulillah. Alhamdulillah qadarullah tapi alhamdulillah ya semua disyukuri aja ya kan gitu. Semoga ini apa namanya teguran, semoga ini penggugur dosa gitu kan. Ya kan? Karena bisa biasanya Bu, dengan sakit itu biasanya orang kembali loh. Banyak orang yang sadar itu kalau sakit. Iya, betul. Justru kalau kita enggak sakit-sakit itu astagfirullah. Jangan sampai ini istidraj ini. Jangan sampai Allah ulur-ulur kita, ya. Iya. Ya disyukuri semuanya. Kalau menang bilang apa tadi? Alhamdulillah. Fasabbi bihamdih. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau menang, kalau kalah ya. Kalau menang alhamdulillahilladzi. Ah, kalau menang alhamdulillahilladzi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bi-ni'matihi tatimmus sholihat. Tatimmus sholihat. Kalau kalah atau kalau ini ada yang tidak mengenakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Jelas ya? Semuanya alhamdulillah. Itulah seorang muslim ya, ajaban di amril mukmin ya. Sungguh menakjubkan orang mukmin itu. Ya. Kenapa? Idza asabathu asyarra syakar fa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan keberuntungan dia bersyukur dan itu lebih baik bagi dia. Wa idza asabathu dharra dan dia, kalau tertimpa kepadanya keburukan sabara dia bersabar dan itu baik bagi. Ya, jadi bersyukur dan bersabar insyaallah dua-duanya di surga, ya. Untuk surat Al-Kafirun ini nanti kita ambil pekan depan aja. Pagi juga kita belum bahas ini. Kelas pagi juga belum kita bahas ya. Jadi cukup dua surat ini. Baik, Ustaz. Ya, surat Al-Lahab dan juga surat An-Nas. Surat An-Nas. Surat An-Nasr. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kalau enggak ada lagi pertanyaan, berarti sudah cukup pertemuan kita malam ini ya. Berarti tunggu lagi satu. Ya? PR lagi? Iya, enggak. Oh iya dong, setiap minggu pasti ada PR. Kita di sekejap harus ada PR. Itulah enaknya kita kalau pelatihan, Bu, ada tugas. Beda dengan pengajian. Kalau pengajian, Ibu datang, enggak diperiksa lagi. Ibu catat enggak, Ibu gini enggak, udah. Ibu, itu urusan Ibu. Kalau pelatihan, ya harus lebih ini lagi. Yang betul-betul kita melatih diri kita. Ibu Nur senang petugas ya, Bu? Gimana, Bu? Ibu Nur Jana senang tugas. Iya, senang tugas beliau, Masya Allah. Enggak. Soalnya kalau enggak digituin, takut lupa.
Iya, ya, aku ingat Ibu Nur rajin puasa ngajarin aku, memberi aku ilham puasa. Ini sekarang aja, besok tuh masih yang mulbit ya. Iya, besok masih ayam mulbit ya, sampai hari Rabu. Insyaallah. Saling mengajak ya dalam kebaikan. Insyaallah. Oke. Jadi Bapak Ibu siap satu halaman lagi diterjemahkan? Insyaallah. Masih sanggup buka-buka lembaran bukunya? Sanggup lah. Insyaallah. Ya. Ya Bu. Tugas berikutnya adalah surat, tiga surat berikutnya lagi. Iya. Surat Al-Kautsar, surat Al-Maun dan surat Quraisy, ya. Quraisy. Dan surat apa? Quraisy. Dan surat Quraisy. Berarti ada empat sama Ustadz surat Al-Kafirun yang belum dicek ya Ustadz? Iya, yang belum ya betul. Nanti kita akan jelaskan semua. Ya. Ya. Makanya biasanya saya harap tetap masuk di awal waktu. Insyaallah. Ya, supaya kita mulainya enggak telat dan kita bisa ambil nih empat surat ini. Ya. Lalu penjelasannya juga sederhana ya. Siap insyaallah? Insyaallah. Ya. Paham Al-Qur'an? Mudah insyaallah. Insyaallah. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu, kita belum kasih tugas selain itu ya. Kita masih ada nanti akan ada menghafal lagi KB 2 kertas biru 2, tapi belum sekarang. Ya. Belum sekarang. Mungkin pekan depan ya. KB 2 kertas biru 2. Ada berapa kata di KB 2? 70 kalau salah. Ada 70 kata. Nah, itu bayangkan kalau ya, bayangkan kalau Ibu hafal tuh KB 2, KB 1, KB 1, KB 2. Itu ada Masya Allah ribuan kata itu. Jadi 100 kali ya. Sekitar 8.000 Ustaz. Ya, sekitar 8.000 ya. Kenapa Ustaz? Ya. Ya, 2.600 kali 1.500. Banyak itu Bu. Makanya di KB2 itu penjelasannya adalah kata-kata yang sering dibaca, yang berulang. Ya, minimal 30 kali. Dalam bahasa Indonesia. Ya. Makanya harus dihafal ya. Ya. Panjang-panjang ya Ustadz. Ya, insya Allah juga waktunya juga lama kan. Makanya yang belum hafal KB1 boleh diselesaikan aja ya. Biar kita segera kasih hafalan lagi yang baru. Tapi belum sekarang. Tugasnya hanya tiga surat itu diterjemahkan ya. Iya. Apa? Baik, apa Bapak lupa, Ibu. Apa lupa? Nggak ada lagi ya pertanyaan, sangat jelas sekali berarti. Iya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Insya nanti Allah. Nonton ya, lagi rekamannya ya. Insyaallah. Jangan hanya berharap dari rekaman loh, beda loh. Ibu beda nggak rasanya Zoom hadir di Zoom dengan nonton rekaman beda kan? Beda lah. Beda Ustadz, karena nggak bisa komunikasi dua ya, arah. Benar ya, beda ya. Beda banget. Ustadz. Ya. Ustadz Afwan, aku mau nanya. Itu kertas ajaib 2 yang merah, itu memang belum dibahas di level ini? Dibahas di level 2, cuma belum sekarang. Itu nanti pertemuan kesekian. Oh, oke. Okay. Nah. Tenang aja, Bu. Nanti banyak hafalan. Nah, aku soalnya 2 kali ketemuan, Bu. Jadi aku nanya. Jadi jangan ditanya-tanya. Ingetin gitu ya. Ibu biar nggak ditanya juga, tetap juga nanti ada waktunya. Berharap Ustadz lupa. Ustadz nggak lupa. Daftar itu nggak silabus level 2 Ustadz kayak yang waktu level 1. Mau dong Ustadz. Silabus apa? Itu pertemuan 1 bahas apa, 2, 3 gitu loh. Oh. Catatin diri. Coba nanti saya cari deh. Ya, insyaallah. Minta ya Ustaz. Iya. Tadi saya mau ngomong apa ya? Maaf Ustaz. Aduh, kok saya lupa ya? Barusan tadi ingat. Salawat Ustaz, salawat. Ya, apa tadi ya? Kelas malam ada harapan. Oh ya, selain yang Ibu Rini tanya tadi, apa tadi ke kertas ajaib 2 ya? Iya. Ya. Kita nanti akan mempelajari wazan lengkap. Nah, kalau yang waktu di level 1 apa? Wazan 6. Kerap. Kerap. Yang kerap muncul kan? Hanya 6 pola kan? Iya. Nah, kalau di level 2 ini wazan lengkap. Jadi 14 perubahan wazan. Kata kerja. 14 wazan.
Makin penting. Tuh ditanyain kan. Agar ditanyain nih jadi ingat Ustaznya. Enggak, ibu enggak tanyain juga saya ingat lah masa materinya saya enggak ingat. Makanya tadi aku Ibu Dian jangan alasan ini enggak ditanya juga. Ditanya juga Ustaznya ingat kok. Masya Allah. Ini Masya Allah ya dari kelas C, kelas D, kelas A ya. Alhamdulillah. Gabung. Ini kalau ada yang belum kenalan ini boleh nih kenalan ini. Saya kenalin satu-satu ya. Ibu Atin ini dari kelas A. Di mana Ibu Atin? Jakarta Ustaz. Jakarta. Jakarta apa Bu? Rawamangun Jakarta Timur. Oh, Rawamangun. Ibu Ervina dari kelas A. Ibu Ervina. Dari mana Ibu Ervina? Ervina Palu. Palu. Iya. Mana suaranya? Palu sakit dong. Tetangga Ustaz berarti. Ibu Ervina dari Palu. Ya. Kemudian Ibu Rini dari Jakarta Ustaz. Jakarta Pusat ya. Kelapa Gading Utara. Jakarta Utara, ya Jakarta Utara. Ibu Yeti. Ibu Yeti. Mana Bu Yeti nih? Ini lagi buat teh beliau ini. Tahu siapa Bu Yeti, enggak tahu. Ibu Irin dari mana? Dari Palu juga ya? Dari Palu, Ustaz. Dari Palu, Masya Allah. Kasiannya di Palu terus. Ya. Palu terus nih. Di Palu, enggak tahu kenapa sebabnya dikasih nama. Ada yang tahu sejarahnya kenapa dikasih nama Palu? Saya juga enggak tahu. Enggak tahu juga, Ustaz. Enggak tahu juga. Ibu Emi. Ya, saya dari Depok. Ya, dari Depok ya, dari Depok. Beliau dari Depok, Masya Allah. Depok berarti sudah bukan Jakarta berarti, Bu, ya? Sebelahnya Jakarta. Ya, awalnya Jakarta. Enggak. Awalnya Jakarta. Oh, gitu ya. Berarti dia kabupaten ya? Kota Tif. Ibu Istifadah dari mana, Bu? Dari Depok. Satu dari kompleks Depok. Sama Bu Mahfuzah, Bu Nurjana, Bu Yeti. Oh, Masya Allah. Ibu lurahnya siapa, Bu? Ketua RT-nya siapa? Ibu Nurjana tuh. Oh, Ibu Nurjana ketua. Enggak, itu di RW 6, saya RW 5. Oh, gitu. Beda ya. Ibu Ha Mahfuzah. Iya, satu RT. Iya, sama. Satu RT sama Bu Istifadah. Ya, dari Depok juga ya, Ibu Mahfuzah ya. Iya. Ibu Dwi S. Ibu Dwi. Okay. Ibu Nurjana juga Depok ya. Saya percepat aja. Ibu Eni juga. Ibu Eni dari mana? Halim ya. Ya Pak ya. Eni siapa? Eni siapa? Eni. Eni. Kan ada Eni Perindu Surga dari mana? Enggak. Ibu Eni Yuniati dulu. Oh iya dari Jakarta. Jakarta. Sekarang jauh tadi itu. Kalau saya sudah tahu semua dari mana ini, cuma yang lain kan. Ibu Dian. Halim Ustaz, hadir. Oh Ibu Dian nih yang Halim nih. Ya. Halim Perdana Kusuma. Ibu Tatik Suliati. Mana orangnya? Tidur Ibu Tatik. Ibu Tatik. Ibu Jumiati. Jumenti Dale. Dale, Banggai ya, beliau Banggai Kepulauan. Ibu Sutirah. Ibu Sutirah Tangerang ya. Ah ini Ibu Yeti. Ibu Yeti. Tadi saya sudah panggil ya? Udah. Iya. Sudah. Tapi lagi bikin kopi Ibu Yeti. Ibu Yeti, suaranya, Bu. Mana suaranya Ibu Yeti? Ibu Yeti dari Depok, Pak. Udah tidur. Tuh udah keluar Bu Yeti. Depok. Oh, Masya Allah. Ibu Dian sudah. Ibu Sutirah. Kadang ya? Kadang. Nah, ini Perindu Surga. Masya Allah. Ini yang rajin ini. Hadiro Pak Ustadz. Masya Allah. Dari mana sekarang? Dari di mana? Di Hong Kong.
Oh, di Hong Kong, Ibu. Wah, jauh ya kita punya jauh. Ini. Ketuanya jauh. Jauh ya. Di Hong Kong harus berdakwah, Bu Eni. Sudah ada yang dimasukin Islam nggak orang di Hong Kong? Anak saya insya Allah hafal Al-Fatihah sama sholawat, beberapa sholawat. Enggak. Sudah hafal. Enggak ada nggak orang Buddha di sana yang sudah dimasukin Islam? Belum. Kalau Filipin banyak dulu sering Al-Mahfurah. Melalui Ibu Eni? Enggak, tidak. Saya serahkan ke ini. Ke Ustadz, saat ya? Pengajian. Oh, iya. Ke Syekh Al-Mahfurah, Syekh Ali Jabir. Ya, tapi minimal punya... punya andil kan, masya Allah. Ibu Sari. Assalamualaikum. Salam dari Jambi. Masya Allah. Dari Jambi. Masya Allah. Ibu Ira Risdiana. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dari Jakarta, Diskum. Oh, Bikin masih Amwara, di Diskum, Jakarta ya? Timur. Masya Allah. Kayaknya setia banget Bu dengan Diskum. Ya, mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Sudah nyaman di sana, Bu. Alhamdulillah di sini. Alhamdulillah. Ibu Erlinda. Ibu Erlinda ini Padang juga, cuma beliau sekarang domisili di Jakarta juga ya. Rawamangun ya? Romang, iya kayaknya. Kalau nggak salah. Ibu Nur Isnani. Dari? Dari Padang ya. Bukit Tinggi, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas kehadirannya ya. Semoga semakin akrab dan insya Allah saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling tolong-menolong insya Allah di akhirat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Berjumpa lagi pekan depan dalam surat yang berikutnya. Tentu banyak pelajaran lagi kita ambil dari surat yang lain ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.